Assalamualaikum Mas Bos, Mas Dulur semua. Dimanapun berada, yang main mesin ataupun main manual atau main ucek, jumpa lagi. Ini spotnya ini ya. Tendernya ini di dekat jalan raya, jadi agak bising. Ya bosnya ini loh, ini orang dari Malang. Kubangannya nanti di sini tempat sirkulasi airnya. Ini diterawang sama Pak Dino, di sini titiknya. Nah, di sini loh, di sini. Nah, ini. Bismillah. Mulai lur. Baru dapat sekitar 1 meter lur. Semangat, semangat lur, semangat. Mentari sumber air. Semangat, semangat, semangat lur, cari air bersih. Mulai keras. Kena lapisan tanah hitam. Oh, agak lunak Mas Dulur ya. Habis masuk semua ini 4 meter lur. 4 meter ya. 4 meter. Mana lunak 3 meter, kapal sudah masuk 1 meter. Kapal hitam. Yang lunak tadi di meter berapa? 3 meter mulai 3 meter atas mulai. Sampai ke bawah 3 meter. Langsung masuk napal tanah hitam sudah 1 meter. Jumlah total baru dapat 4 meter. Jumpa lagi dulur-dulur ya di pengeboran tanah napal di daerah transmigrasi Rambah Muda ini desanya Rokan Hulu Riau Sumatera, memakai pipa 1 inci tebalnya 2,5 mili, mata bornya 2,5 inci. Wih,
empuk, empuk. Cuman baru 4 meter loh habis ini, jadi belum bisa dipastikan. Lagi pula gubangannya itu airnya masih genang. Insya Allah kita nanti tengok detik-detik surutnya gubangan, insya Allah. Gembuk mana? Masuk 7 meter lur. Cuman tadi nggak sempat pergantian tanahnya, tadi ada di 7 meter. Soalnya tadi cari keringat, ikut ngejluk lur. Tadi udah ada tanda-tandanya belum Pak De? Oh, sudah, ada 2 lapis tadi, termasuk rongga. Yang ada di Papua, yang ada di Kalimantan, yang ada di Timur Leste, yang ada di Brunei, yang ada di mana, jumpa lagi. Semangat terus. Yang ada di Jawa Timur, di Malang, di Surabaya, di Jawa Tengah, di Pati, di Kediri, di Bandung, di Batam. Salam satu lumpur semua. Juga yang di Sulawesi, di Malaysia, di Thailand, di Filipina. Juga saudaraku yang ada di Palestina, semangat berjuang mencari air bersih. Masuk ini 10 meter lur. Habis ini 10 meter. Cuman gubangannya baru sedikit hisap airnya. Tanahnya empuk lur. Berbeda di kedalaman 11. Tampak sangat empuk sekali. Biasanya agak putih tanahnya ini warnanya. Nah, seperti ini. Batuan agak putih, batu kapur. Habis ini lor, rekan-rekanku, dulur-dulurku, semangat, semangat. Daerah transmigrasi lor. Nah, ini yang belum pernah lihat Sumatera Riau, nah, ini kondisinya. Mendekati lur.
13 meter lor. Agak berkurang sedikit, ada harapan. Ini daerahnya ini sana naik lor. Dan yang di sana pun naik. Tiga belas meter. Kita cek airnya turun enggak. Belum lor. Belum, tapi cuman masih kecil-kecil ya, sudah ada lah ini. Soalnya turun juga. Situ kurang sedikit, ada kekurangan di kubangan, cuman masih sedikit. Disambung lur, istirahat dulu.